Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan hari ini kita selalu tetap dalam kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua selalu dimudahkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview sekaligus berbagi kepada teman-teman ya. Ini unboxing mesin, tang. Tang untuk membuka sepi. Atau apa itu namanya? Snap ring atau apa itu namanya ya. Ini barusan beli online yang tentunya kayaknya kalau saya lihat di online shopnya itu memang bahannya sangat tipis dari plat ya teman-teman, tapi saya kira cukup untuk kita gunakan skala rumahan sebagai pelengkap kebutuhan manakala mau membuka peralatan mesin kita yang membutuhkan, yang sedang dikunci oleh kunci sepi, baik untuk yang X atau yang min cara membukanya. Seperti ini tangnya teman-teman. Ini ada 4 set ya, 4 mata tang yang bisa digunakan untuk membuka ring sepi. Dan ini bisa digonta-ganti tentunya. Makanya saya tertarik untuk membeli untuk melengkapi kebutuhan di saat mau membenahi mesin peralatan pertanian saya. Nah, ini contohnya di gambar ini bisa membuka seperti ini ya. Jadi sangat mempermudah kita ketika kita mau benar-benar peralatan kita. Yang tentunya ini enggak direkomendasikan untuk mekanik teman-teman ya. Ini hanya untuk skala rumahan lah, untuk pelengkap peralatan kita skala rumahan, sehingga saat mau bongkar-bongkar mesin kita enggak bingung lagi harus ke bengkel tentunya teman-teman. Saya membeli ini untuk persiapan ya di mesin potong rumput saya, karena di bagian kepalanya itu, di gearbox-nya itu sebentar lagi kayaknya harus mengganti lahirnya, jadi supaya nanti nggak bingung lagi harus saya bagi, cukup saya benahi sendiri. Karena mesin rumput saya sudah tua ya, sudah 13 tahun lebih, jadi kayaknya sebentar lagi memang harus diganti lahirnya. Jadi, dan itu ada kunci sepinya yang kayak kunci C tadi seperti digambarin tadi, dan itu membutuhkan alat seperti ini. Nah, ini sangat cocok kalau hanya untuk kebutuhan rumahan teman-teman, dan harganya juga murah, hanya sekitar 30 ribuan. Nah, seperti ini, yang ini untuk yang saya pegang ini penguncinya. Jadi ini bisa dilepas, diganti dengan model yang lain. Menyesuaikan kebutuhan. Ada 4 jenis mata tangnya teman-teman. 4 set ini. Nah, ini kalau untuk membuka seperti ini. Ada juga yang kalau kita tekan itu dia akan membukanya menutup, enggak membuka seperti ini. Nah, jadi terlepas ini pirnya karena kepencet tadi, jadi pir kuncinya ini terlepas teman-teman ya. Kondisinya seperti ini ya, memang hanya plat sekitar 2 mili lebih, ini hampir 2,5 milian lah. Jadi cukup kalau untuk kebutuhan skala rumahan, benar-benar peralatan sendiri, bukan untuk mekanik tentunya. Jadi saat ada peralatan yang membutuhkan kunci ini, tang ini, kita sudah siap untuk mengoperasikan atau mengservis peralatan kita sendiri teman-teman. Nah, ini ada penguncinya sehingga bisa diambil seperti ini kuncinya, kemudian bisa diganti dengan yang lainnya.
Saya kira ini sangat membantu teman-teman untuk kebutuhan rumahan kita ya. Jadi nggak harus semuanya itu kita serba ke pinggir, jadi bisa kita otak-atik sendiri di rumah. Oke ya, teman-teman sekalian, seperti itu review saya tentang alat tang 4 set untuk membuka kunci sepi ya, sehingga supaya memudahkan kita saat mau benda-benda peralatan mesin kita. Kalau untuk skala rumahan, sekali lagi ini sangat rekomendasi teman-teman ya. Jadi murah, meriah, karena juga penggunaannya pun nggak setiap hari, jarang-jarangnya menyesuaikan kebutuhan kita. Oke teman-teman, terima kasih ya perhatiannya. Jika di dalam penyampaian ini saya ada yang kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video yang lainnya.